about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I've been... Para DWF, inilah penampakan pintu masuk Villa Pelangi Tapos atau dikenal juga dengan Pelangi Host Cafes and Villas Tapos Bogor. Adapun alamat lengkapnya yaitu di Jalan Raya Tapos, nomor 23, Desa Citapen, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan kode pos 16720. Atau Anda bisa searching di Google Map yaitu dengan nama Villa Pelangi Tapos. Para DWF, kami mengunjungi tempat ini bersama teman-teman alumni Nesachi 96. Hai, selamat sore, selamat datang di Kampung Pelangi. Hari ini kita ada acara bertemu sama teman-teman alumni Nesachi. Ayo guys. Langsung saja kita menuju ke Kafe Pelangi House. Meja dan kursi makannya terlihat elegan dan terasa nyaman. Menu makanan dan minuman yang lengkap, harga bersahabat, dijamin tidak akan menguras isi dompet. Cara pembayarannya pun sangat fleksibel, bisa menggunakan uang cash, uang elektronik, ataupun bisa juga dengan cara transfer. Menu makanan yang sangat enak, dijamin membuat makan Anda menjadi lebih lahap. Tidak jauh dari lokasi kafe, disediakan juga tempat nongki outdoor yang asik buat ngopi bareng dan ngobrol bersama teman ataupun bersama keluarga. Di tempat ini disediakan fasilitas kolam renang. Kolam renang ini gratis bagi pengunjung yang menginap di tempat ini. Namun, bagi pengunjung yang khusus ingin berenang, ini dikenakan tiket sebesar Rp30.000 per orangnya. Selanjutnya, kita menuju ke lokasi penginapan. Bentuk bangunannya sangat oriental, 90% terbuat dari bahan kayu. Harga sewanya bervariatif tergantung ukuran dan fasilitas yang disediakan oleh pihak pengelola. Para DWF, mari kita cek villa tipe 1. Fasilitas apa saja yang terdapat di dalamnya? Villa tipe 1 ini dilengkapi dengan 1 kamar, 2 bed, 1 kamar mandi, ruang tengah, maksimal untuk 2 orang. Adapun harga sewanya adalah Rp400.000 per malamnya. Adapun villa tipe 2 difasilitasi dengan ruang tengah plus meja makan, 2 kamar tidur ekstra 1 kamar di lantai 2, 1 kamar mandi, 6 bed untuk 6 orang dengan harga sewa Rp1.200.000 per malam. Selanjutnya kita menuju glamping. Ada 2 bentuk tipe glamping. Yang pertama adalah rumah kerucut.
said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. Adapun jenis glamping rumah tipe kerucut ini dilengkapi dengan 2 bed, maksimal untuk 2 orang. 1 kali breakfast untuk 2 orang dengan harga sewa Rp400.000 per malam. Para DWF, selanjutnya kita menuju ke jenis glamping tipe 2. Bentuknya bundar panjang, menyerupai gentong minyak tanah. Sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. Glamping tipe bundar ini dilengkapi dengan 1 bed untuk 2 orang, 1 kali breakfast untuk 2 orang. Harga sewa masih sama Rp400.000 per malamnya. Para DWF, selanjutnya kita menuju ke ruang aula atau gedung serbaguna. Ruang serbaguna ini terdiri dari 3 lantai. Untuk lantai 1 dan 2 diperuntukkan untuk acara pertemuan, meeting, dan wedding party. Adapun di lantai 3 yang dilengkapi dengan matras rumput sintetis dan beanbag warna-warni, biasanya diperuntukkan untuk istirahat sambil menikmati hidangan dan menikmati view pegunungan yang terlihat sangat indah. Adapun paket sewa gedung serbaguna ini adalah Rp6.000.000 per sehari semalam. Sudah include dengan 1 unit villa tipe 2, dilengkapi dengan listrik dan perlengkapan audio. Nah, itulah rangkuman informasi seputar Villa Pelangi Tapos atau disebut juga dengan Pelangi House Tapos Cafes and Villas. Semoga informasi ini menjadi recommended untuk para DWF semua yang mau menginap di sekitaran Tapos Ciawi Bogor. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.